Yo no soy Emi. Ay, ay, acá hay pao. Acá hay pao. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tu dah tengok tu, ngai tak siapa tu meletup. Ni siapa-siapa nak naik taksi dok. Sebelah-sebelah kosong nombor saya. Betul kan? Tak ada. Betul. Ada orang kata meletup tu, tak apa. Kenapa? Betul ke nama bida'ah? Siapa bida'ah? Dia marah. Cik Mak Afwana pula ni yang silap masuk ni dik. Buat tu kita balik buat tadi tu. Tak sumpah. Apa nama? Azza pun tak ada. Itu orang yang dia tak tahu. Apa orang kata tu licin lah. Saya tahu aku salah. Kita bisa jajak ramai. Dia kepada kita star. Saya nak pergi ambil tu silen. Thank you.
Cik Beda, jangan lari Cik Beda. Jual orang ke, jual kita dulu bisnes, kata kita ni dulu bisnes, sekarang Ifak tu
Saya tolong dia. Saya dulu PA dia. Saya PA dia. Saya tolong dia. Ya, tapi kalau politik tuan itu mentir. Kita orang business semua tua. Sama mungkin nak kita buat benda-benda macam ni. Beda yang itu sebahat ni. Tapi sekarang ni dia beda. Tuan ni dah kira menjatuhkan fitnah tau dah. Menjatuhkan fitnah tu lebih berdosa daripada membunuh tau dah. Tuan bunuh je dah. Tuan bunuh je dah. Cik Bidah ni buat macam-macam jual yang orang anda apa dia lah. Suspend. Bunuh je dia. Bunuh je dia. Orang kena tuduh ke Cik Bidah? Cik Bidah kena tuduh. Dia suspend je lah. Dia suspend je. Ya awak ni lagi. Dia suspend je. Nampak? Dia bunuh je lah Cik Bidah. Bunuh je lah Cik Bidah. Bunuh je Cik Bidah. Bunuh je. Kalau tak pilih tu dia bunuh je lah. Kenapa Cik Bidah jadi suspend? Lagi satu Cik Bidah. Lepas kami semua berhenti. Cik Bidah tau Cik Bidah pada tengah-tengah ni dataran. Orang ramai ni. Cik Bidah pergi masuk tengah-tengah ni. Kenapa? Bukan orang apa tu? Mana kenapa? Tak ada orang apa sebab tu Cik Bidah lalu ke lah. Cik Bidah tak lalu. Cik Bidah tak pernah melanggar orang. Orang awam betul tak? Tak pernah lagi dia rekod melanggar orang. Awam. Dengar tu keyboard tu dengar. Gerang. Cepat tuan. Tuan bunuh lah. Bunuh dia laku. Bunuh dia laku. Mandu sembahaya dia. Aku tu sakap di pasal saya sama Cik Bidah kata ni, saya pergi main dekat PT. Oh, Cik Bidah. Chef Cik Bidah. Ah, Cik Bidah tak ada benda apa buat jenayah. Tapi Cik Bidah lari masa kipas dulu. Tak apalah sama lah macam Cik Bidah terima seadanya. Cik Bidah eh. Kalau orang tak nak yang ni macam-macam lah kita kena kan. Kena sabar. Ya, bayar sama. Kena ni bila jadi Cik macam ni. Cik Bidah, Cik Bidah. Cik Bidah kau sebenarnya. Cik Bidah doa, Cik Bidah. Tak apalah. Kita kena kita ni siapa. Kalau polis suruh berhenti, Cik Bidah berhenti. Mudah Cik Bidah. Tak apalah. Tak maulah cakap dengan pokok dia lagi. Tak apa, tak apa. Ah, ni Abang Rambut Asrim. Tolong tunjuk Cik Bidah ni. Eh, awak lah pula awak yang buat. Bukan saya buat. Sebab saya tengok tadi awak dekat-dekat sini ni Abang Rambut Asrim ni. Dah lah sama Cik Bidah. Cakap Cik Bidah, dia panggil Abang Asrim. Kita colik baby-baby lah. Dia colik orang pula. Kita pekat kita ni apa? Muka kita nak tak mana? Marah kita nak tak mana? Ha? Sabar-sabar Cik Bidah, sabar Cik Bidah. Kami ada jalankan tugas Cik Bidah. Cik Bidah baru saya bayar. Kita kena pertahankan hak wanita Cik Bidah. Apa boleh menindah-nindah ni orang wanita ni. Dia fikir kita ni apa? Tak ada. Cik Bidah wanita ke? Hei, habis tu aku... Kita dorang lelaki kat sini, apa sedih? Oh, kita dua je lelaki eh. Gitu dah. Ya ke? Ingat Cik Bidah ni lelaki. Jom Cik Bidah kita buat keluar lagi. Eh, tak. Dah, jom. Jom.